ini perjalanan dari Margasari ke Kampung Dukuh. Sekitar jarak berapa kilo ya? 2 kilo lah kurang lebih. Nah, ini wah, euy. Kampurasun. Terus lanjut. Di sebelah sana ada wilayah kota Ciawi. Berdampingan dengan Gunung Sawal. Dan di sebelah sana ada Keramat Pademangan. Dan di sebelah sana ada Keramat Eyang Ibu Ratu Teja Kancana. Beliau adalah seorang ratu istri dari Rakaian Sanjaya di sebelah sana. Dan di sebelah sana ada Gunung Galunggung, tempat yang diagungkan. Dan di sebelah sana ada Kampung Dukuh. Suasana alam persawahan dengan perbukitan yang kecil menambah eksotiknya wilayah Nusantara ini, khususnya di Jawa Barat, di Parahyangan. Kami menelusuri petilasan jejak leluhur-leluhur yang berada di wilayah Ciawi, Tasikmalaya.
Di sebelah sana kita bisa melihat siluet dari pegunungan, masih pegunungan Galunggung, hanya saja arahnya sedikit ke utara dan berdepatan dengan Kadipaten, dan lintas gunung sebelah sana adalah Kabupaten Garut.